Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita itu ya mau membagikan tentang ACG atau boleh dikatakan rekayasa dari arus generator. Nah, ini sesuatu yang boleh dikatakan ya tidak langka sebetulnya, ya cuman apa ya, boleh dikatakan kalau aku bilang baru kan gitu. Nah, sekarang kita itu yang kita peragakan ini tentang ACG buatan kita sendiri yang bahannya dari lokal. Caranya sangat mudah, kita itu menggunakan alat peralatan dari motor lain tapi yang model kuno. Ini saya buka dulu. Nah, magnet ini dari motor Meo. Lantas jumlah magnetnya itu 12. Lantas 10 magnetnya itu jumlahnya 18, jadi 12 banding 18. Nah, kita hubungkan yang namanya 10 magnetnya, kita hubungkan segitiga atau delta, bisa dihubungkan segitiga bintang. Sini, yang lebih dekat lagi. Ini juga peralatannya dari komponen ini saya pasang dulu ya. Peralatannya juga ditekankan bro. Nah, juga gampang sekali didapat di toko-toko elektro sini. Nah, caranya ya sangat mudah, tapi yang penting kita itu sama-sama belajar. Jadi yang kita maksud untuk percobaan ini, saya rasa sangat penting untuk pengembangan bersama untuk masa-masa ke depannya. Nah, kita ingin apa, berbagi dan ingin masukan daripada rekan-rekan kami yang seprofesi. Ya, kita coba yang tadi itu. Ya, kita coba yang ini. Kita coba, kita nyalakan. Nah, pakai baterai 12 volt. Saya coba ya dengan RPM-nya, kita tidak diukur RPM-nya. Cuman kita itu sudah meyakinkan ini bisa berputar. Saya coba. Kita sudah mencukupi. Dan kita itu mengharap masukan daripada ya pemirsa, ya termasuk seprofesi dengan kita yang namanya bengkel teknik motor dari Prabu. Dan peragaan ini serasa sudah sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita tunggu dari masukan kalian semua. Dan kami akhiri percobaan ini, sudah sanggap selesai. Untuk kedepannya ya menunggu masukan dari teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.